Okay, sekarang kita dalam program Impak Kasih Ramadan hashtag Kongsi Rezeki. So dekat sini kita ramai-ramai memberi sikit kepada masyarakat. Jadi dengan harapan yang dapat boleh tolong untuk memenuhi perut diorang untuk sahur ni, untuk bulan Ramadan ni kan. Saya harap apa yang kita buat ni dapat impact untuk orang lain juga, untuk bersama-sama lah kita memberi dalam bulan Ramadan ni kan. Hai semua, saya Syameliana. So sekarang saya berada di Perumahan Awal Si Johor. So kita dalam program Infak Kasih. Okay, maksudnya kita distribute makanan to the people yang ini, people orang-orang kat sini semua. And sekarang ni pukul 5 pagi. So kita berada di bulan Ramadan lah. So apa yang kita nak buat, kita nak kongsi rezeki yang kita ada to the people in need here. And alhamdulillah everything is going well. So kita distribute around 50 packs kepada orang-orang yang memerlukan dekat sini. And ya, alhamdulillah kita dah settle. And kita akan ada lagi satu program juga, the same program tapi dekat tempat yang lain, dekat rumah orang-orang tua pula. So insyaAllah di bulan yang mulia ni kita dapat buat benda yang baik, and we can do it together, especially with the people here as well, dengan orang-orang yang ada dekat sini. So kita dapat buat benda yang lebih baik and kongsi rezeki sama-sama. Okay, kita baru je selesai di PPR Seri Johor. Next location kita akan pergi ke rumah orang-orang tua di Kajang. Infak Kasih Ramadan hashtag kongsi rezeki. Banyak harta hidup bermewah, apa kata kita bersedekah? Berbagi rezeki kan diberkati, pahala berlipat tenang di hati.